اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين نويت التعلم والتعلم والنفع والاندفاع والتذكير والتذكر والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء مرضات الله وثوابه وفضله يما بعد قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره في الطارين آمين إلى قوله ثم جئ بالغلام ثم جئ بالغلام نولي تتكعك بالغلام صباح بجه غلام faqila lahu maka di maka di omongake lahu kanggone ulama irji' anti nik bali yasira anti nik ninggal saking agame sirah fa abah maka membangkang sapa ulama nolak fatafahu maka nyerahke sapa Malik ing ulama ila nafarin marang sekelompok min ashabihi kang tetep saking pira-pira prajurite Malik faqala mangko ngucap sapa Malik izhabu bihi gawolu ngasiro kabeh bihi ing gurulam ila cha pali kadza marang gunung mengkene lan mengkene fasatu bihil jabala mongko mongga hosiro bihi kelawan gawa gulam al jabala eng DUWUR gunung faida ida mongko nalekane tekan sopo siro kape dirwatahu eng ponca e gunung Darwatahu apa dirwitahu dirwatahu di Diwa tahu ing puncake gunung Fain Raja ah Mangka lamun Balli saba antinihi, anti nihi ninggal sakking agamon Gum Mako bebaske Mako bebaske ing gulam Mako bebas Mangka bebas no Wum Fatru mangka bebasna kula wa enraja mangka lamun bali sapa gulam antinehi saking ninggal saking agama niku gulam ay fatruhu mangka bebasna sira kabeh ing gulam ay fatruhu mangka bebasna sira kabeh ing gulam wa lan lamun ora bali ninggal agama niku gulam fatruhu mangka koncalna sira kabeh teng wulam fa dhahabu padha lunga sapa nafar bihi kelawan gawa wulam fa saidu mangko padha munggah nafar bihi kelawan gawa wulam al trapala ing gunung fa qala wulam allahumma ya allah ikfinihim mugi Ngreksa Muugi ngreksa sapa panjenengan ing ing him sangking nafar Bima Syktah kelawan perkara shitkhtah kang ngersake sapa panjenengan. Farad Java mako getar Bihimngetarke. Farad Java mauko getarake, Bihim ing nafar Al-Jabalu, aba kunung fasaqatu mangka padha tiba sapa nafar waja'alan teka sapa ulam yamsyi hale mlaku sapa ilal maliki marang raja faqala mangka takon lahu marang wulam almaliku sapa raja al ma fa'al ashhabuk ma ing apa فعلى اقوي أصحابك بكى صبا برا برا ونكو فقال مكو جاوب صبا غلام كفاني الله تعالى جوكو ان هم ساكن اصحاب الله تعالى صبا الله تعالى Marid ke gulam orang anak kecil tapi pinter imannya kuat sahibul karamah beliau diberi sama Allah Ta'ala bisa banyak doa mustajab beliau minta Allah Ta'ala nyembuh ke orang banyak orang jadi sembuh akhirnya terkenal akhirnya sampai teman duduk raja ikut dengar teman duduk raja ikut buta sejak teman teman duduk raja ikut buta akhirnya dikasih hadiah kalau bisa nyembuh ke akhirnya tidak kalau kau pengen sembuh iman sama Allah Taala tak doa ke setelah itu kau akan sembuh akhirnya mau iman akhirnya didoakan sama Allah Ta'ala akhirnya sembuh akhirnya Raja tahu teman duduknya biasanya buta akhirnya bisa lihat ditanya siapa yang mengembalikan penglihatanmu dijawab Rabbi Tuhanku masuk Islam soalnya Tauhid Nasrani tapi yang Tauhid ajaran aslinya Nabi Isa alaihissalam, salam rajane akhire tanya awalaka rabbun ghairi apa kau punya tuhan selain saya rajane iki Yusuf bin Dunwas iki Yusuf bin Du Yazan Yahudi tapi cabar, penindas maghurur tertipu sama kekuasaannya akhirnya ngaku Tuhan ngaku Tuhan tanya, kau punya Tuhan selain saya? kala rabbi warabbu jawab si Jalis, teman duduk iraja itu Tuhanku dan Tuhanmu itu Allah akhirnya disiksa, Jalis diancam, mau, mau 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 kembali ke agama lama, Pandak. ternyata imannya si Jalis kuat, akhirnya disiksa terus ditanya, siapa yang ngajari kau agama baru? Dijawab, anak kecil, ulam yang belajar sihir. Akhirnya didatangkan itu ulam, akhirnya ditanya-tanya, agamanya itu siapa yang ngajari, ditunjukkan rahib. Akhirnya ditangkap itu rahib, akhirnya disuruh murtad, enggak mau murtad. Akhirnya digeraji sampai dari mulai dari mafraki tempat terbelahnya rambut kepala jadi kalau jungkasan itu di, apa, dibelah tengah tengah akhirnya digeraji sampai mati sampai diterus ke di sampai bawah terbelah dua yang pertama kali digeraji Rahib. Setelah Rahib digeraji mati, akhirnya Jalis, teman duduk raja itu diperintah murtad, tidak mau murtad. Akhirnya digeraji mulai kepala nih sampai bawah sampai mati. Akhirnya mati dalam keadaan iman syahid. Milih mati dalam keadaan syahid meskipun korban nyawa. Dan itu memang jihad fisabilillah ikulah ya'la wa kalimatillah, ikulah milih mati dalam keadaan syahid, ya gitu itu. Dulu Ammar bin Yasir, itu juga sama disiksa kafir Quraisy. Beliau diperintah kembali ke agama jahiliyah. Ketika itu bapak ibu E Ammar bin Yasir diseksa, akhirnya ibu E mati ketika itu. Ammar bin Yasir kalau mau murtad kembali ke agama jahiliyah, siksa aneh dihentikan. Kalau enggak mau disiksa terus. Ammar bin Yasir akhirnya mengucap di kalimat kufur. Tapi hati ini, itu tidak pindah, ndak murtad. Hati ini saya iman sama Allah, iman sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya nyebut berhalane orang-orang kafir. Orang kafir pikir sudah murtad, sudah kembali ke agama lama. Akhirnya dihentikan siksaannya. Setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadir, Ammar bin Yasir akhirnya malu sama Nabi Ya Rasulullah bagaimana saya mengangkat kepala aku di hadapanmu saya mengucapkan kalimat kafir tadi tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu kalau hatinya itu tidak mau kafir terpaksa soalnya dipeksa kalau tidak mengucapkan kalimat kafir disiksa sampai mati aku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memaafkan dikasih rahsah orang yang ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman orang yang diseksa dipeksa kafir tapi akhirnya dia mengucapkan kalimat kafir secara terpaksa yang penting hati nih iku iman iku dimaafkan asli mengucapkan kalimat kafir bil lisan hukumnya murtad asli nih hukumnya haram tapi ketika syariat Islam itu ngasih keringanan kalau dipaksa dipaksa itu ya batasan-batasan dipaksa itu ketika yang memaksa itu memang bisa dikhawatirkan, menyiksa betulan yang kedua yang dipaksa itu tidak bisa melawan yang ketiga dikhawatir ke kerusakan di dirinya mati atau sakit atau orang lain yang dihormati contohnya bapak ibu eh diancam dibunuh kalau dia tidak mau murtad ikut Islam ngasih keringanan mengucapkan kalimat kafir yang aslinya haram hukum memurtad tapi kalau di paksa terpaksa ikut dimaafkan yang penting hatinya mutmainnun bil iman

man kafara billahi siapa saja orang kok kafir sama Allah baik dengan lesannya mengucapkan kalimat kufur atau juga ditambah hatinya mengucapkan kalimat kufur hukume nanti illa man ukriha kecuali kalau orang yang mengucapkan kalimat kufur itu karena dipaksa illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innum bil iman yang penting hatinya tumak nina iman sama Allah tapi dia terpaksa mengucap kalimat kafir buat menyelamatkan diri wa qalbuhu mutma'innum bil iman walakin man syaraha tapi orang yang mengucapkan kalimat kafir atau melakukan perbuatan kafir contohnya sujud di depan berhala terpaksa dimaafke tapi kalau yang melakukan ucapan kafir atau perbuatan kafir itu memang boleh man syaraha bil kufri sadaran memang orang yang hatinya memang senang kepada kufur berarti hatinya juga kufur fa alaihim ghadabun minallah berarti orang itu diberikan kemurkaannya Allah walahum adzabun adzim bagi mereka siksaan yang agung Ammar bin Yasir milah roh sah milih keringanan hukum akhirnya terpaksa melaku, mengucapkan kalimat kafir tapi hatinya tumak ninah dalam iman billah dimaafkan dulu musailamatul kadab itu ngaku nabi akhirnya menangkap dua sahabat nabi sallallahu Dua sahabah ditangkap, diikat. Akhirnya yang satu ditanya sama Musailamah atas hadu anna Muhammad dan Rasulullah. Kau bersaksi kalau Muhammad utusannya Allah? Jawabnya, naam. Ya. Atas hadu anni Rasulullah. Kalau mau bersaksi, saya juga utusannya Allah. Musailamah tanya gitu. Sahabah ini jawab, la asma, saya tidak dengar. <laughs> Ditanya lagi, atas anna Muhammad dan Rasulullah? Naam. Atau anni Rasulullah? Musailamah tanya, Kok, kalau saya utusan Allah? La asma, saya tidak dengar. Ditanya bolak-balik, jawabannya, kalau saya utusan Allah? Musailamah, tidak dengar. Muhammad utusan Allah? Betul, Muhammad utusan Allah. Akhirnya dipotong-potong tubuhnya, sampai mati. Kecil-kecil dipotong, dicincang. Akhirnya memilih mati dalam keadaan syahid. Akhirnya yang satu nih, sahabah yang satu nih ditanya. Dua kan yang ditanya, yang ditangkap. Yang satu ditanya, atas anna Muhammad dan Rasulullah, naam. Atas anni Rasulullah, kalau saya, Musa lama utusan Allah kau bersaksi, naam. Terpaksa mengucapkan pilihan naam, tapi hati ini engkar, kamu bukan Rasulullah. Tapi terpaksa soalnya khawatir nyawane. Akhirnya dibebaskan. Akhirnya sampai berita itu ke Nabi Sallallahu Alaihi kata Nabi amal awal amma ahaduhuma falahu acruhu marrotain. Adapun yang satu dia mati karena mempertahankan iman, buat dia pahala dua kali lipat. Wa amal akhar fakat akhad fakat akhada Adapun yang satunya dia memilih keringanannya Allah, dimaafkan sama Allah. Dia mengucapkan kalimat kufur bil lisan, karena terpaksa, tapi hatinya tetap iman. Misal rahib ketika mau digraji diancam ke mau murtad jalisnya raja ketika mau digraji ke mau murtad nggak mau tak bunuh misal memilih rohsah, misal dalam syariatnya nabi sallallahu alaihi boleh buat mereka wallahu a'lam entah mereka itu juga syariat nasrani yang asli itu sama ada keringanan macam syariat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kayak gini atau ndak ada, tapi misal kok ada, nek misal ndak ada, jelas memang harus mereka mempertahankan iman meskipun nyawa taruhane. Tapi misal mereka kok ada syariat yang ringan macam ini, itu mereka mengambil yang lebih afwal, yaitu mereka memilih irgomu anfil kafir, mengecewakan hatinya orang kafir. lau kalimatillah. Dibunuhlah yang penting saya tetap iman. Akhirnya dibunuh, dikreasi. Bayangin. Iku matinya ketika sampai otak baru mati. Tapi ketika mulai awal sakitnya kayak apa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam matinya syahid orang syahid itu seperti satu cupitan, sebentar. Atau seperti sekejap mata sakitnya lainnya sudah dikasih keamanan sama Allah terbukti ketika darahnya keluar sudah di sudah diselamatkan dari rasa sakitnya akhirnya si gulam di ancam sama raja kau mau ndak murtad kembali ke agama bapakmu ibumu asline Yahudi ya nih Soalnya Yahudi meskipun Yusuf bin Yazan itu mengaku Tuhan, tapi yang diperintah itu meninggalkan agama Nasrani kembali ke agama Yahudi. Tapi Yahudi ini, Yahudi yang tetap kafir soalnya Yahudi yang dikehendaki sama si Raja yiku, menyembah si Raja yiku. Si ulam fa'abah, tidak mau kafir. Tetap memeluk agama Nasrani. Tapi Nasrani yang mana? Yang Trinitas, apa yang Tauhid? Tauhid, bukan Trinitas. Meskipun ketika zaman ini sudah ada Trinitas. Trinitas itu 300 Masehi, ada pertemuan konsili Nikia, bahas Yesus ki siapa Nabi apa Tuhan akhirnya ada dua madhab yang madhab pertama itu Arius pendeta Arius itu mengatakan Yesus Nabi Tuhan itu Allah al wahidul ahad lam wa lam yulat. akhirnya yang dimenangkan yang trinitas Yesus itu anak Tuhan akhirnya Arius dakwah meninggalkan meninggalkan negeri ini yang jadi agama resmi Romawi akhirnya Kristen Trinitas. Arius ajarannya akidah tauhid meninggalkan negeri dakwah ke Afrika, ke Mesir, ke Habsyah akhirnya juga dari Habsyah nyebrang dakwah juga ke Yaman Najron akhirnya 500 Masehi terjadi peristiwa Ashabul Uhtud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahirnya tahun 570 40 tahun sebelum kelahirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam peristiwa tragedi Ashabul Uhtud yang dilazimi sama si Rahib di Najran dakwahe tauhid meneruskan dakwahe pendeta Arius, Arisiyin. Si Gulam juga murid si Rahib, Jalis juga si murid Rahib, itu juga mendakwahkan ajaran Nasrani yang tauhid mengikuti akidah Arisiyin. Ashabul Ukhdud yang dibakar bakal ikut juga orang Kristen Arisiyin pengikut pendeta Aris, Aris, Arius. Mereka mengikuti Nabi Isa sebagai Nabi. Ketika itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum lahir. Fatafahu <tuh> illa nafar min akhirnya disuruh nangkep prajurite, tangkep si anak ini. Fakala ila kada wa kada Akhirnya Raja merintah ke, bawa anak ini pergi, buat eh, pergi bawa ke gunung yang seperti ini. Fas'adu bihil jabal. Dan naiklah kalian bawa anak ini di puncak gunung. Fa'idha balaqtum dhirwatahu. Fa'in raja'a'an wa Wa'illa fatrahuhu. Ketika kalian sampai puncak gunung, kalau dia mau kembali dari agamanya, masuk kembali ke agama yang lama, murtad dari agama barunya, yakni tinggalkan, bebaskan. Tapi kalau tidak mau, lemparkan dia dari atas jurang di puncak gunung. bihi bihil jabala. Akhirnya para prajurit bawa ini anak, dibawa naik ke puncak gunung. Fakala Allahumma kfinihim bima syi'ta Si anak itu akhirnya sampai di puncak gunung Doa ya Allah mohon jaga saya dari mereka Dengan cara yang kau kehendaki Doa si anak ini meminta penjagaannya Allah Yang paling tinggi Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam diwarisi para sahabat Nabi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke apinya Namrud, Jibril alaihissalam tanya, kau punya hajat ke Allah? Jawab, Allah tahu keadaanku, tahu. Akhirnya diminta, dianjurkan doa, minta sama Allah, Allah sudah tahu keadaanmu. Ternyata minta, hasbunallah banyak wa ni'mal wakil. Cukup buat saya Allah, dan sebaik-baik dat yang dibuat pasrah itu hanya Allah. Entah Allah Ta'ala mau mematikan saya, ya Syahid, entah mau menyelamatkan saya, yes pokok yang cukupi saya, mong Allah. Tawakal, banyak wa mal wakil. Itu yang paling tinggi derajatnya. Soalnya kadang orang minta sama Allah, itu, kadang di sisi pisu udan tolak buka lehu an itib, anhu kata Imam Ibn Ataillah kau meminta sama Allah itu hati-hati jangan jadi permintaanmu itu merupakan suudzon kepada Allah Ini ndak tak minta yang kayak gini nanti hasilnya ndak baik koyak Allah Taala itu didikte <laughs> kalau saya ndak minta nanti Allah tidak ngasih. Seakan-akan Allah lek ngasih nunggu diminta. Seakan-akan lomane Allah, dermawane Allah itu nunggu kita nek minta. Padahal Allah Taala dermawan mutlak. Wala minta, wala tidak minta dermawan, dermawan. Tapi kita kan ngas, minta rizki ya Allah. Saya nggak pernah minta rizki tidak dikasih. Koyo Allah Taala bakhil. Makanya jangan sampai kita minta itu ada suudan sama Allah. terus kita nggak usah minta, keliru juga. Tidak minta ya keliru juga. Allah marah nih kita tidak minta. Minta tetap. Cuma ketika minta itu harus fakr menampilkan fakir kita di hadapan Allah. Dah. Terus nanti takdirnya Allah kalau takdirnya pasti lebih baik takdirnya Allah. Dan saya tidak tahu. Mesti Allah Ta'ala rahmah ke saya. Mau dikasih rizki sesuai permintaan saya, apa sebalik eh mesti itu yang terbaik. Nah, kok minta eh Saleh menampilkan fakir. Saya cuma minta rezeki, cuma Allah. Saya nggak mau minta rezeki kepada selain Allah. Sakit, minta sehat. Tapi harus fakir minta sehat saya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain minta sehat kok panggah loro, eh, itu yang terbaik. Nah, ikut yang doa yang paling caranya doa yang paling selamat kayak gitu tidak ada disusupi suul don ketika doa tapi permintaannya si anak ini di bawah kelas Nabi Ibrahim hasbunallah wa amal wakil kalau si anak ini minta dijaga betul minta permintaannya ditentukan ya Allah jaga saya caranya terserah yang penting saya selamat ini di bawah kelasnya permintaannya Nabi Ibrahim. Sahabat Nabi ketika diancam orang-orang kafir Kores pasukannya banyak. Itu mereka doa bukan minta menang, selamat. Alladzina qala lahumun nasu innanna saqad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanaw wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang di orang muslim di ditakut-takuti. Orang kafir Quraisy datang jumlahnya banyak, kalian mending takut, mending kalian tidak usah hadapi. Mati tok kalian. Tetap maju sambil mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsas humsu wa taba'u wa allahu dhu fadlin azim. Fadilah empat. Bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallah. Orang yang mintanya ndak nentuk nentok ke harus rizki harus cukup harus selamat harus sehat ndak dekte boleh kok kita minta sehat rezeki yang banyak anak soleh salihah boleh cuma ketika kita nerangke fadilah bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil ini tanpa menentukan permintaan terserah Allah sebaik baik tempat pasrah itu Allah berarti yakin sama rahmahe Allah fadilah empat Fan Allah. Allah kasih dia nikmat. yang di yang diminta entah nikmat entah apa yang jelas Allah kalau sama saya pasti mencukupi pasti saya terbaik itu menyandarkan diri saya kepada Allah Taala Allah Taala akhirnya ngasih nikmat wa fadlin ngasih anugerah besar wan kalabu bin nikmatan minallahi wa fadlin lam yamsas hum su' Allah jaga dia dari keburukan wa tabaurid wanallah Allah kasih dia ridho nah ya, kane eh? hasbunallah wa nikmal wakil para guru kita hancur ke 70 kali ba'da isya sama ba'da subuh ijazahnya Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki sehari semalam itu 470 kali sehari semalam, 450 kali sehari semalam, 450 kali sehari semalam. Akhirnya di ijabah nih sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala فَرَجَ فَبِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُ Akhirnya Allah Ta'ala Ketika mereka sampai di puncak gunung, anak ini mau dilempar ke dari atas gunung, bawah jurang, ternyata Allah Ta'ala getar ke gunung. Jatuh semua. Entah si anak ini ikut jatuh apa ndak. Nek misal ikut jatuh, tapi selamat. Andaikan ndak jatuh, ya ikulah keanehan, soalnya semuanya jatuh. Ada nek semua jatuh, berarti ya ndak mengecualikan. Tidak ada gempa milih-milih orang. Andaikan gempa itu, kok jatuh semua, si anak ikut jatuh, kok misal kok ikut jatuh, si anak jatuh tapi selamat. Wallahu alam ikut karomah. Andaikan juga semua jatuh kecuali si anak itu tok yang tidak jatuh, itu juga aneh, itu juga karomah. Wajah ayam syi ilal malik. Akhirnya si anak selamat, turun ke bawah. Akhirnya jalan kaki, datangi si raja lagi. Kenapa ndak kabur? Ya? Ini si anak ini sudah yakin bila tinggi. Mungkin menurut si anak, saya tak kembali ke raja, biar dia tahu langsung, saya ini dijaga sama Tuhanku. Akhirnya mungkin dia setelah ini tahu, kalau Tuhanku itu maha kuasa dia akhir iman sama Allah pikirannya hamut dakwah itu orang kalau sudah iman billah ikut tinggi mesti ada ada perhatian dakwah ikut tinggi orang itu nggak mungkin dia ikut dikasih ilmu makrifat sama Allah tapi tanpa peduli orang lain tidak kenal Allah itu tidak mungkin mesti punya hamud dakwah enggak kok uzlah tok yang penting saya ada saatnya dia keluar ada saatnya dia itu ngajak dakwah ilallah akhirnya orang-orang tobat orang masuk Islam diajak suluk tarikah yang penting ada hamud dakwah andaikan uzlah ada saatnya uzlah andaikan baktane uzlah selesai kembali ke makhluk tapi ngajak ilallah. Ada saatnya semua. Akhirnya datang ke raja, rajanya heran, kok lepas, kok tadi di bondo, diikat, dikawal prajurit banyak, mereka mana? Ma fa'ala ashabuk, fa lahu al-maliku ma ashabuk, Raja tanya, apa yang terjadi dengan prajurit yang bawa kau? Fakala kafanihimullahu ta'ala. Allah menjaga saya dari mereka. Akhirnya saya selamat. Mereka semua mati. Mereka yang jatuh ke jurang, bukan saya. Mereka mau menjatuhkan saya ke jurang, yang, yang jatuh mereka. Fadafa'ahu ila nafarin mongko nyerahke sopor malik ing gulam ila nafarin marang sekelompok min ashabihi kang tetap sangking prajurite Malik faqala mongko ngocap sapa Malik idhhabu bihi lunga sira kabeh bihi gawa kelawan ulam fahmiluhu fi qurquren mongko gawa sira kabeh ing ulam fi qurquren ing dalem kapal gedhe kapal gedhe fi qurquren ing dalem kapal gedhe rao gedhe kapal Nek kapal mesti gede, nek perahu biasanya kecil. Perahu gede berarti kapal. Wa tawassatu bihil bahra wa tawassatu lan gawa tengah lan gawa menengah sira kabeh bihi kelawan gulam al bahra eng lautan. Fa in raja'a an dinihi mangka lamun bali sapa gulam antinihi ninggal saking agamane gulam Aifat rukuhu mangka bebasna no. Aifat rukuhu mangka bebasna Wa illa lan ora raja andi neh fakdifuhu mangka nguncal no behu hu enggulam. fazahabu bihi mangka pada gawa sapa mangka pada lunga sapa ashabuhu bihi kelawan gawa gulam faqala mangka doa sapa gulam Allahumma kfinihim bima Ya Allah muki reksa sapa panjenengan ing ingsun bihim sangking ashabihi bima kelawan cara kang ngersake sapa panjenengan Fan ka fan kafaat mongko malik bihim kelawan Ashabuhu lan gulam fankafaat mangka malik bihim kelawan ashabuhu lan gulam as-safinatu apa kapal faghariqu mongko padha tenggelam sapa ashabuhu waja'alan teka sapa gulam yamshi hale mlaku sapa gulam ilal maliki marang raja Fakala lahul malikum mangka takon lahum marang gulam al-malik raja Ma faala ashabuk apa kang apa kang agawe ashabuka ing op apa fa faala agawe sapa ashabuka ka pira-pira kancane sirah yakni pratjurit sing gawa sira Fakalalam makon jawab sapa gulam kafannihilahhu ta'ala ngreksa so, in ing so in ngreksa in ing ingsun sun ing ngreksa ing ing him saking ashabuhu Ta sabar, Allah Ta'ala sapa Allah Ta'ala faqala lil malik akhirnya setelah si anak itu selamat dari dilempar dari atas gunung akhirnya datang ke raja rajane dikasih bukti nek Allah itu maha kuasa bukannya si raja itu dapat hidayah bukannya si raja itu mengambil i'tibar bukannya si raja itu mengambil basiroh mengambil akale malah mengambil hawa nafsune dan semua orang itu pasti akan tahu kalau make akale make basiroh itu tahu kalau Allah itu al-haq hatta yatabayyana lahum annahul haq Allah akhirnya tambah marah si raja. Perintah pasukannya bawa ini anak ke atas kapal. Setelah itu kalian bawa ke tengah laut, jauh dari pulau, biar tidak ada tempat selamat. Setelah kalian sampai tengah laut, kalau dia mau murtad, bebaskan. Tapi kalau dia tidak mau murtad, Lempar dia di tengah laut biar tenggelam. Akhirnya dibawa, dinaik ke kapal, terus berlayar sampai tengah laut. Setelah sampai tengah laut, si anak doa, Allahumma him bima masjidah. Ya Allah mohon jaga saya dari mereka dengan cara yang terserah Kau ya Allah. Kalimat di masjidah, itu beda dengan taalek. Ta'alek ini menggantungkan. Kita dilarang minta sambil taklek menggantungkan, dilarang. Menggantungkan itu ya itu kita mengatakan insyikta kalau kau mau, ya Allah kalau kau mau itu dilarang. Contohnya Allah mafirli insyikta, ya Allah mohon ampuni saya kalau kau mau, itu dilarang. Kalau kita doa, anjurane innallaha yuhibbul yuhibbul mulihina fid du'a Allah ikut cinta sama orang yang merengek betul di dalam doa. Minta-minta yang betul, merengek-rengek, pokok minta ini ya Allah. Tentu ke pilihanmu. Ya Allah saya minta ini, ya ini. Pokok ini ya Allah, kalau tidak kau siapa yang saya minta kecuali kau. Merengek-rengek kayak gitu Allah senang. Tapi jangan disusupi suudhan. Cuma kita merengek-rengek, mentaiken, menentukan permintaan, itu izharul fakr, menampilkan kefikiran kita hanya kepada Allah, bukan Sultan. Kalau ndak tak minta, ini ndak dikasih jangan. Makanya kita disuruh minta, itu merengek, minta yang betul. Jangan minta kok, ndak merengek, ndak ada serius. Contohnya, Allah makfirli Allahumma in shikta. Ya Allah, mohon kasih saya rezeki kalau kau mau. Nek mau ya enggak usah, enggak apa-apa. Ya enggak serius. Lagi beda ini. Bukan taklek ini. Kalau yang diminta si gulam bimasyita, pokok jaga saya ya Allah, tapi caranya terserah kau. Permintaannya penjagaan. Yang penting saya selamat. beda sama taklek di dalam doa. Beda kalau permintaannya itu menggunakan insya Allah tapi tabarruk beda. Niatnya tabarruk mengambil barokah dengan masyiatullah, mengambil barokah dengan kehendaknya Allah. Itu beda, nah, itu boleh. Bahkan ta'alluq, bahkan tabarruk dengan insya Allah bisa menambah ijabah doa. Sing penting tak tabarruk bukan taklek. Contohnya, Allahu yaghfiru insyaallah. Allah mengampuni dia insyaallah. Kok insyaallah? Artinya kita me, ta, mengambil barokah dengan masyiatullah kalau Allah memang mengampuni dia itu beda, enggak masalah. Soalnya ketika biasanya orang ucap Allahu yaghfiru lahu insyaallah Allah mengampuni dia insya Allah itu insya Allah bukan taklek Allah mau diampuni ya diampuni nih ndak ya ndak bukan tapi tabarok dengan Allah berkenan Allah berkenan mengampuni dia itu boleh tapi nih niatnya taklek itu dilarang Nek minta ya minta nih ndak ya ndak ketika sampai di tengah laut Si anak doa, ya Allah mohon jaga saya dengan cara yang kau kehendaki. Akhirnya kapalnya itu terbalik. Entah kapal terbalik itu disabab ada, ya itu ada angin badai. Terus akhirnya terbalik, seperti adat kapalnya terbalik. Atau bila adat, tahu, -tahu terbalik, taruhkah doa aneh sing mujarab, balik. Wallahu alam, yang penting itu ijabah doane si gulam. Andai kan kapal itu terbalik, mesti semuanya tenggelam, termasuk gulam. Tapi iki gulam selamat. a'lam entah itu di satu kapal dengan yang prajurit prajuritnya terus prajurit itu sama si gulam satu kapal semua terbalik, semua tenggelam, akhirnya si gulam itu bisa selamat. Atau mungkin kapalnya dua, Akhirnya kapalnya si Gulam sama kapalnya prajurit, akhirnya yang tenggelam cuma kapalnya prajurit, akhirnya kapalnya Gulam itu enggak tenggelam, wallahu a'lam, andaikan dua-duanya, itu yang penting Gulam selamat ikut dengan cara ajaib, karomah. Bagaimana selamat si Gulam kembali ke Raja, datang lagi Kenapa nggak kabur? Yes. Sekali lagi orang kalau sudah makrifat sama Allah, itu hamut dakwah pasti tinggi. Perhatian ke dakwah itu pasti tinggi. Makanya Habib Ahmad bin Zain Habshi atau Habib Ali Allah Habshi pernah mengatakan, saya enggak tahu tariqah untuk mencapai makrifat billah yang paling cepat selain dakwah ilallah. Tariqah untuk mencapai makrifat yang lebih cepat ketimbang dakwah ilallah. Makanya alawiyin mereka dari dulu salaf-salaf sampai sekarang itu ngaji, pinter, dikirim ke sana dakwah, sana dakwah ke badui-badui, ke tempat-tempat sehingga ada orang pinter, ke desa-desa. Saya dulu dikirim ke masjid ke daerah daerah orang yang punya ain ain kuat namanya kota Sibam pertama kali saya dikirim dakwah itu pertama kali kan biasanya menakutkan semua yang baru kan menakutkan kalau jadi dan muhab semua yang baru itu menakutkan dikirim dakwah pertama kali di kota Sibam namanya masuk ke benteng. Ketika masuk, senior saya ini ngomong, iki daerah ahli Sibam, orang penduduk sini terkenal airnya kuat. Kalau kau dilihat sambil takjub, biasanya orang yang dilihat sambil takjub itu sakit, bisa sampai mati, kena air. Kita hampir yang tinggal. terus ya Allah, yang penting kau jangan nampil ke yang aneh-aneh soalnya nek combat. mereka takjub, mereka akhirnya lihat kau sambil takjub, bisa kena AIN, bisa sakit, bisa mati. Ada temen yang, bukan temen, ada satu orang Singapura ke sana mati kena AIN. Ada satu teman juga yang kena AIN lumpuh, tapi akhirnya sembuh. Ya apa kita tidak nampil ke yang takjub, kita disuruh dakwah berarti harus tampil. Akhirnya bismillah, masya Allah la kuwata illa billah <laughs> ande Anti ain, masya Allah la kuwata illa billah, itu anti ain. Alhamdulillah selamat. Memang itu, dikirim khuruj dakwah. Dulu di Lerboyo juga ada, ya, uh, safari dakwah, itu juga, juga gitu, salaf-salaf kita, guru-guru kita mengajari, dikirim. Terus saya dikirim ke Gunung Wilis, Nah, larang wilis nah, akhirnya si anak ini datang ke raja, dakwah lagi mungkin si raja kalau tahu saya selamat nah, akhirnya dapat hidayah ketika sampai, raja ini tanya apa yang dilakukan prajurit yang bawa kau jawab, Allah menjaga saya dari mereka, mereka tenggelam saya selamat fa lil maliki maka dawuh sapa gulam lil maliki marang raja innaka lastabiqu tili satamanasi ra lasta iko ra nasab sirabiqu tili iku wong kang bisa mateni marang ingsun hatta tafala sehingga yen to nglakoni sapa sirah ma'amuruka yang perkara amruka kang perintah sapa ingsun ka ing sira bihi kelawan ma kala takon sapa raja ma huwa utawi apa huwa ya iku ma iku apa huwa utawi ma kala dawa sapa malik ah eh, dawa sapa gulam tajma'un nasa ngumpul ke sapa sira ing para manusa fi sa'idin wahidin yang dalam dataran dataran tanah wahidin kang siji watoslubuni lan nyalep salep so, lan nyalep sapa sira ing ingsun ala ing in atase kayu summa khutnuli ngala sahman eng anak panah min kinanati kang sangking wadah anak panah ingsun thumma dha nuli doko asirah as-sahma ing anak panah fi kabidil qawsi ing dalam tengahe busur panah di apa karete apa apa senare thumma qul nuli ngucap asirah rabbil gulami ing lafat rabbil gulami lawan nyebut asmane Allah yakni manah sapa engson kelawan nyebut asmane Allah ta'allu keba aljaru wal al wal-majrur muta'allekun bi armi armi bismillahirrabbilgulami yakni manah sapa engson kelawan nyebut asmane Allah rabbil gulami kang dadi pengirane bocah bocah iki Thum marmi nulim mana Fa inna ka mangko sak temene sirah idza fa'alta nalika ning lakoni sapa sirah zalika ing mengkono mau qatal tani mangko mateni sapa sirah ing ingsun Akhire ternyata si raja iku ndak mengambil hidayah malah isek menuruti hawa nafsu masih ma masih masih mengkhilafi hati nurani Hati nah, nurani itu pasti sesuai fitrah tidak akan berubah. Sampai-sampai itu -sampai jadi salah satu salah satu marjak kalau kita itu tidak punya tidak punya pengetahuan. Istafti Kita tidak tahu gimana hukumnya halal wa haram. Tidak tahu makhad. Tidak tahu referensi. Dah, Allah Ta'ala kasih referensi di semua hatinya orang. Istafti kolbak, tanya hati nuranimu. Hati nurani itu akan bisa menunjukkan yang hak dari yang batil. Makanya mulai zaman awal sampai zaman akhir, tidak ada istibah sebetulnya. Tidak ada kesamaran. Hak jelas, batil jelas. Sampai yaumil kiamah ya jelas. Tidak ada terus saiki kok suram, entah mana yang hak, entah mana yang batil. Jelas. Tidak ngantil, tanya hati nuranimu, pasti jelas. Cuma kan, ya ikulah. Zayyana lahumus syaitanu a'malahum syaitan menghias-hiasi. Ya ikulah. Tapi jelas yang hak yang itu, akan tahu semua. Akhirnya si raja itu malah memilih hawa nafsu Gregetan si raja iki anak ndak mau ndak bisa tak bunuh. Si anak iki akhirnya punya strategi dakwah. Kau kalau iman semua rakyatmu akan iman. Tapi nek kau ndak mau iman semua rakyatmu ya sulit mengikuti iman. Soalnya nek raja iman itu diikuti sama rakyat. Hamud dakwah perhatian dakwah si wulam cara si raja iki iman iki gimana diharapke nanti nek si raja iman rakyat semua iman akhirnya si anak punya pikiran tak ajari cara nih sing nanti si raja diharapkan akan iman diikuti rakyat malah jebulin nanti rakyat iman rajanya malah tetap kafir kalau kau kepingin membunuh saya kata si ulam kau melakukan perintahku. Caranya, kau kumpulkan orang-orang di satu tempat lapangan, sa'idin wahid, tempat yang datar. Tidak ada dataran tinggi, dataran rendah, tidak ada. Datar, ya lapangan. Biar semua orang lihat itu jelas. Kumpul ke semua orang. Kasih pengumuman, harus berkumpul. Ketika hari ini, jam sekian, di tempat ini, kumpul semua. Setelah itu, taslubuni ala kau salib saya di atas kayu, salib itu hukuman, biasane kayu dibentuk salib, ya maklum lah salib, ini salib bentuknya. Terus orang yang dihukum biasanya diikat tangane sama kaki eh di kayune Biasanya diikat, nenda nah diikat dipaku, tangannya dipaku, terus kaki eh juga dipaku, terus dibiarkan sampai mati. Terus ada jenis hukuman yang namanya salib. Biasanya yang di salib itu penjahat kelas berat, penjahat kelas berat itu mungkin membunuh, memperkosa, merompak, merampok, biasanya yang hukuman salib. Orang-orang Nasrani percaya kalau Nabi Isa ikut disalib, orang Yahudi ikut juga mereka itu yakin sudah mensalib Yesus dibela sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama Allah Taala wa ma wa ma salabuhu walakin mereka tidak mensalib Isa, tapi disuruh Kau salib saya di atas kayu. nanti Kemudian kau ambil satu anak panah dari anak dari wadah anak panah yang tak bawa ini. Jadi bocah ini enggak bawa anak panah. Di sini ada beberapa anak panah. Thumma kemudian anak panah itu di anak panah itu kau letakkan di tengah busur. kemudian kau ucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah yakni saya memanah dengan menyebut nama Allah Tuhannya anak Tuhannya anak ini. kemudian lempar. Fa inna ka idza fa'alta dzalika qataltani kalau kau mau melakukan itu kau akan bisa membunuh saya. Kalau ndak gitu ndak akan bisa membunuh saya. Mungkin si anak itu dapat ilham dari Allah taala. Caranya kalau nanti kau itu bisa mati hanya kelemahanmu ketika kau dipanah dengan mengucap bismillah baru kau bisa mati. Nek kau dipanah meskipun banyak yang mana ndak baca bismillah kau ndak akan mati. Ndak mempan. Kecuali yang mana baca bismillah. Mungkin dikasih ilham gitu mungkin. Para ulama itu juga ngajar ke. Okay? Siapa orang yang baca fa'in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim dia tujuh kali baca ya dia tidak akan bisa di besi tidak akan bisa di besi entah itu pedang entah tongkat besi entah linggis entah motor mobil kan besi ketabrak dia tidak akan bisa di madarati, dan dia tidak akan mati di hari itu dan itu dinukil sama Imam Nawawi dalam Hizib Nawawi. Sebagian ulama di kisah ke selalu membaca fa'in tawallahu faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi wa alaihi tawakkal tuwa huwa rabbul arshil azim tujuh kali setiap hari. Akhirnya sampai umurnya sepuh. Tidak mati. Akhirnya ketika Allah Taala takdir ke hari ketika beliau mati beliau dibuat tidak baca, entah lupa, entah sibuk pokok dibuat Allah Taala tidak baca akhirnya beliau tidak baca akhirnya mati. Akhirnya dituruti sama si rojo, diikat, uh, di salib terus dilempar sama panah. والله اعلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم اتي انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها صلى الله على سيدنا محمد آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والى حضره النبي صلى الله عليه واله وسلم الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لذا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة مستلنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والاهل والاخوان وسائر الخلان وكل ذي محبه او جيره او صحبه والمسلمين اجمع امين يا ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صولي بالمصطفى الرسول نحظى بكل صولي بالمصطفى الرسول نحظى بكل صودي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدادة الشي الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين